Ketua Umum PSSI Erick Thohir tak henti-hentinya lakukan upaya peningkatan kualitas timnas Indonesia, termasuk saat menyambut Piala Dunia U17. Rencananya Piala Dunia U17 akan dihelat di Indonesia November 2023 mendatang. Kabar terbaru, pelatih asal Jerman didatangkan untuk jadi konsultan pelatih timnas Indonesia U17. Adalah Frank Wormuth yang akan tempati posisi konsultan pelatih timnas Indonesia U17. Coach Frank Wormuth terakhir menukangi FC Groningen, Belanda dan pernah menjadi manajer tim Jerman U20 pada 2010 hingga 2016. Kontrak pertama ini untuk jangka waktu 4 bulan, hingga ajang FIFA World Cup U17. Dalam kontrak selama 4 bulan, Frank akan melakukan pentahapan untuk membangun tim U17 agar siap bersaing dengan 24 negara lainnya di Piala Dunia U17 pada November mendatang.